Barang tu RM20,000 je, eh? Kalau tak cukup nanti aku minta lagi. Ini duit yang malu. Kalau ada apa-apa hal, malu telefon je lah. Ini ada duit kat dalam bank? Ada malu. Ada ya? Lupa pula Alung. Ni nak cakap, ini duit termasuk bayaran pakar perunding. Sebab Mak Long ni memang pakar dalam majlis perkahwinan ni. Dah banyak dah majlis aku buat. Ya. Tapi majlis kau aku nak buat yang paling mantap sekali. Kata orang Melaka, biar malah tup. Buat dulu ya. Dengan anak buah aku nak kira. Duit dah banyak lagi nak cekir dengan aku. Waalaikumsalam. Alim ada? Alim, dia dah balik kampung. Masa apa Seman tu? Kenapa cik? Apa hal dengan Alim? Saya cuma nak tahu isi hati dia pada saya. Takkan dia tak beritahu lagi? Dia ada cakap dia tak ada hati dengan saya, tapi saya tak percaya. Bila saya fikir balik, saya rasa saya tahu dia sayangkan saya sama macam saya sayangkan dia. Sudahlah cik, ya, cik pasal kasih sayanglah. Dia kalau sayangkan cik, takkan nak biarkan cik merana macam ni. Saya kenal Alim tu cik pada kecil. Dia kalau sayangkan orang tu, dia sukakan orang tu, dia akan bagi tahu dia sayangkan orang tu. Tipu. Saya tahu dia masih sayangkan saya. Sudahlah Encik, saya baliklah dulu eh. Saya pun dah lambat pergi kerja ni. Encik, baru saya ingat dia ada bagi tahu dengan saya kalau cik datang cari dia, dia suruh pesankan dia kirim salam. Dia doakan cik semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Dia nak cik lupakan dia. Jangan cari dia lagi tau. Dia nak Encik dengan Encik Hanif bahagia. Dan kalau Encik sayangkan dia, dia ada sendiri. Jangan hidup lagi tau. Faham? Berapa lamakah lagi terpaksa aku menanti sehingga teguhnya pendirian di hati. Bukan hanya kepentingan, malahan keegoan korbankan. Berlimpahan kasih sayang aku curahkan buatmu seorang. Kiranya semua itu tak memadai bagimu. Apa sebenarnya yang kau mahu, ku tak tahu. Kau hilang bila ku tiba, kau datang bila ku kecewa. Terasa diri dipersendam.